ya. Dia percis di bawah tangan Ewon. Hei, Ewon temukan sarang. Rumahnya tikus. Sama tikus pun sahabat Ewon. Kita coba mengenal lebih dekat. Kita turunkan. Hei, ya, pelan-pelan. Diam, pelan-pelan, pelan-pelan. Kosong, rumahnya sudah ditinggalkan. Sebelah sini. Lihat, ada sahabat Ewon. Ternyata predator dari tikus-tikus yang ada di sini bukan burung hantu, kobra. Lihat, naya-naya seputatrik atau ular kobra hitam. Kata orang Sunda, orai sendok atau orai dumung. Kita akan coba mengenalkan kepada sahabat lebih dekat. Sini, sini. Nah, ini harus pelan-pelan, harus hati-hati. Kenapa? Kalau dia merasa terusik, terganggu, dia akan berdiri dan akan mengeluarkan racun. Nah, itu bisa 2-3 meter, jadi bahaya. Nih, sini. Ah, nah, jalan, jalan, dia jalan. Ikut, ikut, sini, sini. Lihat. Lihat. Kobra hitam. Sekali lagi nih. Dia mendekat. Dia mendekat. Harus diam, diam, diam. Kalau kita bergerak, dia akan merasa terganggu, dia akan berdiri dan mengeluarkan racunnya. Diam. Dia percis di bawah tangan Ewon. Selamat, 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 selamat. Diam kawan. Diam, diam, diam. Naik, nempel, nempel. Nih, harus hati-hati. Nih, Ewon kasih tahu nih untuk sahabat dan adik-adik yang ada di rumah. Nih, hitam, mengkilap. Kalau diganggu dia akan berdiri, itu ular yang sangat berbahaya, kobra. Kenapa dikatakan bahaya? Karena itu mengandung bisa yang mematikan. Mana? Dia ke bawah, dia masuk ke dalam. Nih. Mana? Diam. Tuh, nih. Nah, kalau dia gigit, jarang orang yang selamat. Kalaupun selamat, nah ini bisa mematikan arteri darah. Dengan matinya arteri darah, bengkak, akhirnya kering, bisa seperti penyakit kusta. Kalaupun selamat, makanya jangan coba-coba mengganggu. Sini, sini, sini. Diam, diam kawan. Maaf, maaf, maaf. Kobra. Lihat, kepalanya segitiga. Itu di antara ciri fisik ular berbisa. Biasa segala, biasa nanilah.
Nih, adik-adik dan sahabat yang ada di rumah, Ewon masih berada di Garut. Nih, tepatnya di Candi Cangkuang. Nah, ini peninggalan pada abad 8 Hindu. Nah, setelah itu abad 17 datanglah Islam yang dibawa oleh Arif Muhammad. Nih, uniknya di sini nih adik-adik. Ada candi Hindu dan ada makam Islam. Jadi berdempetan. Nah, ini membuktikan adanya toleransi. Toleransinya berjalan di kita. Toleransi beragama, saling menghargai dan menghormati. Nih, kalau sedang musimnya berziarah, maksud musimnya emang ada musimnya ziarah, waktunya. Nah, di sini mendito, di situ pun bersembahyang. Saling berdekatan. Nih, tapi datang Ewon ke sini bukan untuk itu, tapi Ewon untuk mencari sahabat. Sahabat Ewon yang ada di alam untuk dikenalkan kepada sahabat yang ada di rumah. Laut gerak kumpul, gerak kabarnya, eger ente, buka puasa. Nih, sedang ngapain ya? Ewon samperin. Kadarieu. Wah, si Bapak sedang banget, Pak. Sedang apa, Pak? Ieu nuju ngaheurap. Ah, ngaheurap. Bar jaring, ngalah lauk. Aduh, diseneng lauk, kumpul lauk. Lauk nah kadarieu. Aduh, boleh dibantuin, Pak? Sok atuh, urang mbok ngabuburit. Yuk. Nyari ikan. Aduh, ikannya ikan apa ini, Pak? Iya, ada ikan nila, gosong, kadang-kadang deleg. Deleg. Oh. Udah banyak nih dapatnya? Lumayan lah. Susah nih. Halo, halo, halo. Halo, pada pon. Oh, salah sekali nyata. Aduh, Allah, oke, Allah. Oh. Benar, benar. Cicing. Alah, alah, cicing. Kela, kela. Ini mah bukan lauk, Pak. Bukan ikan, Pak. Naon tah, naon tah? Gede nih gepeng nih. Bentar. Nih. Nih, dapat. Mas, akar kakek dilepas, kakek lepas. Hati-hati, hati-hati. Nih. Ntar pas saya bawa ke pinggir, Pak. Sok, kakek hati-hati, lepas. Kakek, lalunan, lalunan, lalunan. Lalunan, Pak. Alah, biasa segala, biasa nanila. Gila, Pak. Teleg. Os, os, Pak. Sip, sip. Awas, awas, awas. Lalu nah, lalu. Naik dulu, Pak. Lalu nah, lalu. Lalu nah. Hup, diam, diam, diam. Hati-hati, hati-hati. Awas, Pak. Kari lepas. Ambil bersihan nila. Oh, siap, 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 Pak. Empat tuh. Ewon bukan dapat ikan. Malah ketemu sahabat Ewon. Kuya atau bulus. Diam. Nih, bulus, nah ini sejenis kura-kura. Cuman ini tempurungnya lembek, tempurungnya lunak. Kenapa? Karena dia, nah ini tujuannya, nah ini untuk masuk ke dalam pasir. Nah, diam, diam. Son, kali lepas. Naik dulu ya, Pak? Iya. Ewon puas nih. Akhirnya Ewon bisa ketemu dengan sahabat Ewon yang ada di alam. Bulus. Nih, lihat. Walaupun lembek, lihat. Tapi ini sangat kuat. Nah, kenapa dia lembek? Karena dia ini penghuni lumpur atau pasir. Itu tujuannya kalau dia menghindar atau menunggu mangsanya atau bersembunyi untuk menunggu mangsa datang, ini masuk ke dalam lumpur. Nih, ininya nih. Nah, setelah itu kepalanya keluar, ada mangsa atau ikan, langsung ditangkap. Dan kalau sudah tertangkap oleh bulus, susah untuk dilepas, bahkan bisa putus nih, tulang pun bisa hancur. Hei, kenapa? Nih lihat ya, ini sangat kuat nih. Diam, diam kawan. Nih, giginya nih sangat kuat banget nih.
Pak, maaf Pak, bantu Pak. Nah, pinjam Pak. Nih. Ini makan-makan. Set. Nih. Lihat. Kalau kena gigi, kena tulang giginya. Nih, lihat nih. Bisa langsung patah. Sangat tajam. Nih. Ya. Sama seperti kura-kura pada umumnya. Jadi kalau dia merasa terusik, merasa terganggu, nah, kaki atau kepalanya akan masuk ke dalam. Ewon ingat waktu kecil nih. Ini kura-kura tinggal dalam sangkar, kepalanya keluar jika ingin makan, kepalanya ke dalam jika ingin tidur. Ah, gitu. Waktu kecil. Nah, ini nih. Pak. Ini jangan dibawa ya, Pak. Iya. Sok. Mending kamanakeun. Mending dilepas aja lagi ya. Iya. Enggak apa-apa ya? Iya, sok. Dilepas aja nih, Pak. Ya. Dadah.